Head Barbie Yeager, kayak apa itu? Hai teman-teman, kembali lagi di channel The Messy Barbie bersama saya, Putri. Nah, video sebelumnya kita telah bikin celana pendek untuk berpetualang. Bagus banget kan teman-teman? Lalu kita bikin baju santai untuk berpetualang dan rompi untuk berpetualang. Wow, rompinya sangat bagus kan teman-teman? Oh iya, ingin tahu bagaimana cara bikin semua ini? Ada di sini teman-teman. Jadi hari ini kita akan bikin topi bucket wanita nih teman-teman. Ingin tahu, tonton terus video ini ya. Tapi jangan lupa subscribe, bunyikan tombol like-nya, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Let's go, kita mulai. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Di sini ada pinset, bolpen atau pensil, manik-manik lingkaran emas, terserah kalian ya. Gunting, hati-hati ya teman-teman. Kain sisa, mal model topinya, penggaris lingkaran, dan juga lem. Oh iya teman-teman, untuk lemnya ada dua ya teman-teman. Satunya lem tembak, hati-hati ya. Dan satunya saya memakai lem Raja Wali, terserah kalian ya. Yang penting lemnya lengket di kain ya teman-teman. Kita taruh dulu Barbie-nya ya. Pertama kita ambil kain, lalu kita gambar lingkaran seperti ini teman-teman. Setelah itu kita gunting, mengguntingnya hati-hati ya. Jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ambil kain yang panjang dan kita lem ya. Setelah itu kita tempelkan ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita rapikan dulu ya. Kita gunting, hati-hati ya. Setelah itu kita lem. Jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita balik seperti ini nih. Lalu kita buat pinggir-pinggirnya, lalu kita ambil kain yang tadi nih teman-teman, kita ambil malnya, kita gambar ya, lalu kita gunting. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Setelah kita gunting, kita ambil malnya ya teman-teman. Nah kalian gunting jadi dua begitu tuh. Setelah itu kita tempelkan ya. Lalu kita gunting. Agar mudah mengguntingnya, kita pakai paper clip ya teman-teman, atau penjepit kertas. Lalu kita gunting pelan-pelan ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Setelah itu kita gunting. Sebelum digunting kita lepas dulu ya. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita lipat jadi dua dan kita gunting ya. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ambil lagi topi yang tadi, kita kasih lem ya pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita tempelkan. Jadinya seperti ini teman-teman. Bagus banget kan? Tapi ada yang kurang nih. Kita kasih manik-manik ya. Kita ambil lem tembak. Hati-hati ya teman-teman. Kasih lemnya jangan terlalu banyak-banyak ya. Nah seperti ini teman-teman. Wow, bagus banget kan? Setelah itu kita pasangkan ke Barbie-nya ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Wow, bagus banget kan? Nah jadi seperti ini teman-teman. Wow, bagus banget kan? Mari kita lihat sekelilingnya ya. Keren banget nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng-nya, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Oh iya teman-teman, seri ini masih berlanjut ya. Jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Tetap pakai masker biar di luar. Selamat mencoba. Dadah.